cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone in turn. Salah satunya pernah bikin celaka pembalap lain, Marc Marquez incar kemenangan di dua sirkuit ini. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, masih menantikan kemenangan pertamanya sebagai pembalap Ducati pada musim MotoGP 2024. Marquez sejauh ini sudah berhasil meraih 4 kali podium dengan 3 kali finish kedua dan 1 lainnya finish di tempat ketiga. Pembalap asal Cervera, Spanyol itu berambisi menjadi pembalap Ducati pertama dengan motor GP23 yang meraih kemenangan pada musim ini. Meskipun tak dipungkiri, Marquez mengakui bahwa motor tahun lalu masih berada di belakang Desmo Sedici GP24. Marquez menyadari bahwa akan sulit untuk meraih kemenangan pada balapan MotoGP Austria 2024 yang akan berlangsung pekan depan. Dia mengungkapkan target tak muluk-muluk pada MotoGP Austria yakni dengan lebih dulu mengamankan sesi kualifikasi setidaknya pada posisi 5 besar. Akan sulit di Austria. Tapi tujuan kami adalah menyelesaikan kualifikasi di posisi 4 besar, 5 besar, kata Marquez dilansir bolasport.com dari paddock. Dan, jika kami bisa melakukan itu, bertarung untuk naik podium seperti yang telah kami lakukan di balapan lainnya, ujarnya. Meski demikian, Marquez tetap optimis dengan peluangnya meraih kemenangan pada musim ini. Marquez mengincar dua sirkuit favoritnya yaitu Motorland Aragon, Spanyol dan sirkuit Misano, Rimini, Italia. Aragon memang menjadi salah satu sirkuit favorit Marquez. Dia sudah pernah menang sebanyak 6 kali, 5 antaranya di kelas MotoGP dan 1 lainnya di kelas Moto2. Meski begitu, Aragon juga pernah menghadirkan balapan yang tak menyenangkan bagi Marquez, tepatnya pada MotoGP Aragon 2022. Saat itu, masalah teknis pada motor Marquez menyebabkan dua pembalap lain celaka yakni Fabio Quartararo dan Takaaki Nakagami. Marquez bertabrakan dengan Quartararo di tikungan 3. 4 belokan berikutnya giliran Nakagami yang ketiban sial dengannya. Insiden kejadiannya hampir serupa, Quartararo dan Nakagami sama-sama menabrak bagian belakang motor Marquez sehingga terjatuh. Adapun Quartararo terjatuh ke arah luar lintasan, Nakagami ambruk di tengah lintasan dan terseret menuju tikungan berikutnya. Akibatnya, Quartararo mengalami luka memar pada bagian dada, sementara Nakagami mengalami luka pada dua jari di tangan kanannya. Musim ini, sirkuit Motorland Aragon akan kembali masuk ke kalender balap setelah absen pada MotoGP 2023. Meski begitu, Marquez merasa lebih percaya diri menatap balapan pada GP Aragon. Aragon adalah taman bermain saya, kata Marquez. GP San Marino tahun lalu adalah salah satu penampilan terbaik saya di atas Honda. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik dan terus menikmati diri kami sendiri. Itu adalah hal yang paling penting. Dan kami akan mencoba untuk mendapatkan perasaan yang baik di atas motor, pungkas Marc Marquez. MotoGP Aragon dan MotoGP San Marino akan digelar secara berturut-turut pada awal bulan September mendatang. Sementara itu, Marc Marquez yakin bisa bersaing dengan pembalap Ducati GP24. Pembalap Gresini, Marc Marquez merasa harus memulai balapan akhir pekan dengan baik. Itu untuk bisa bersaing dengan motor Ducati GP24 yang sangat cepat di beberapa lintasan MotoGP. Menghadapi jarak performa yang semakin besar antara motornya, GP23, dan motor pabrikan, Marquez hanya mampu naik podium sekali dalam 4 balapan terakhir, sementara performa Enea Bastianini dari tim pabrikan semakin mengukuhkan dominasinya. Pada Grand Prix Inggris, Ducati mendominasi dengan 3 pembalap GP24 terbaru menguasai podium, menunjukkan kemajuan signifikan mereka, demikian diwartakan Motorsport. Marquez menyadarinya. Meski berhasil finish di depan beberapa pesaing, termasuk Aleix Espargaró dari Aprilia, keunggulan GP24 sangat terlihat di trek dengan lintasan lurus panjang yang mendukung kecepatan tinggi. Saat ini, rata-rata kami lebih lambat 4-5 detik dalam balapan.
Tapi, jika kami bekerja dengan cara yang baik, kamu bisa berada di level yang baik untuk bertarung dengan mereka, meski selalu ada batas performa, kata Marquez. Marquez merasa performanya sudah cukup baik. Namun ia menyadari untuk benar-benar menantang Ducati, maka perlu meningkatkan kecepatan sekitar 2 hingga 3/10 detik per lap. Pada balapan di Silverstone, Marquez finish di posisi keempat, terpaut 6,9 detik dari pemenang balapan Bastianini. Marquez, yang baru menjalani musim pertamanya bersama tim satelit Gresini setelah meninggalkan Honda, mengakui adaptasinya dengan motor YP23 belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memulai latihan Jumat dengan baik untuk memastikan performa optimal selama akhir pekan balapan. Haro yakin Marquez belum keluar dari perebutan gelar MotoGP 2024. Musim 2024 ini tampaknya akan menjadi tahun lain bagi pabrikan Italia, Ducati Corse. Mereka telah memastikan diri menjadi juara dunia MotoGP 2024, karena 4 teratas klasemen sementara dikuasai oleh pembalap mereka. Di posisi puncak ada Jorge Martin, Prima Pramac Racing, kemudian diikuti oleh duet Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Yang menarik adalah posisi keempat, diisi oleh pembalap Gresini Racing, Marc Marquez. Dia menjadi pembalap satelit teratas, menantang para pembalap pabrikan. Berbicara tentang Marquez dan peluangnya menjadi juara dunia, apakah dia benar-benar mampu melawan Ducati YP24 dengan menggunakan YP23? Dengan 10 seri tersisa, Marquez masih punya peluang yang baik, karena dia hanya tertinggal 62 poin dari posisi teratas sementara ini. Saya tidak berpikir Mark akan mundur dari pertarungan, dengan cara apapun, kata pengamat MotoGP, Oscar Haro, berbicara di channel YouTube Nico Abad, seperti dimuat motorciclesports.net. Namun, jelas bahwa Enea akan ikut bertarung. Pada akhirnya, jika kita melihat Ducati 2023, Mark masih menjadi satu-satunya yang bertarung di depan. Jadi, saya tidak berpikir dia akan mundur, dalam perebutan gelar, sambung Haro yakin. Tapi di sisi lain Haro menilai Marquez mungkin merasa dirugikan karena hanya menggunakan motor tahun lalu. Tetapi jelas bahwa di sirkuit besar, sirkuit lebar, dan sirkuit yang perbedaan mekanis dan elektroniknya terlihat jelas, Mark masih belum bisa mengimbangi. Kita melihat sirkuit seperti Silverstone, yang sangat besar, dengan tikungan yang sangat cepat, tikungan seperti Formula 1, seperti Malaysia atau Thailand. Ini adalah sirkuit tempat perangkat Hole Shot bekerja sangat berbeda, dan di mana perbedaan mekanis dan elektronik itu tumbuh. Jelas bahwa motor 2024 selangkah lebih maju dari motor 2023, demikian Haro menilai. Musim baru berjalan setengah kompetisi, masih banyak poin yang dapat diperebutkan dan posisi keempat Marquez tak terlalu jauh. Sementara itu, Bagnaia dituduh menyerang Marc Marquez soal taktik derek. Marc Marquez, meski bukan satu-satunya yang kerap mencari derek di kualifikasi MotoGP, jelas merupakan salah satu pelaku utama. Dan akhir pekan lalu di Silverstone, Francesco Bagnaia menyuarakan kekesalannya terhadap para pencari derek, kami juga harus mengatakan bahwa situasi di babak kualifikasi saat ini cukup menggelikan. Mengingat 10 pembalap MotoGP bisa melaju lambat seperti ini untuk mengikuti pembalap lain. Dan meski tidak menunjuk satu orang tertentu, itu sepertinya ditujukan kepada Marquez. Neil Hutchen dari TNT Sports berkata, itu jelas merupakan pukulan bagi Mark, tentu saja. Karena dia memulainya di MotoGP saat dia masih mengendarai Honda. Bagnaia dan Marquez masih berstatus rival gelar meski memakai versi Ducati yang berbeda, akan menjadi rekan satu tim di garasi resmi tahun depan, situasi yang dapat meledak. Untuk saat ini, Marquez tengah memancing kemarahan Bagnaia karena taktik dereknya yang kontroversial. Sylvain Guintoli menilai kualifikasi Marquez di Silverstone, ia ingin mengejar. Bagi Mark, sebagian besar waktu, semuanya berjalan lancar. Dia sangat pintar mencari posisi lintasan. Sayangnya, hal itu tidak berhasil baginya. Dia terjebak. Dia tampil bagus di sektor pertama, dia mampu mengimbangi, tetapi terjebak di belakang Marco Bezzecchi. Anda tidak bisa menyalahkan Bezzecchi, dia juga mencoba melakukan putarannya. Sayangnya bagi Mark, itu tidak berhasil. Mark membutuhkan derek itu.
itu adalah risiko yang layak diambil. Hutchins menambahkan, Mark kesal karena Bezzecchi sudah dilewati oleh rekan setimnya. Dia masuk ke sudut panjang dan berguling. Itu terjadi, bukan? Saya tidak anti Mark, saya penggemar beratnya. Namun, dia selalu mencari peluang di babak kualifikasi, lalu jika ada yang melindas, dia akan kesal. Ayolah, kamu tidak bisa mendapatkan keduanya. Kritik Bagnaia terhadap taktik Derek juga diamini sejumlah pembalap MotoGP lainnya, termasuk Aleix Espargaró dan Fabio Di Giannantonio. Bagnaia mengeluh, kami berada di puncak olahraga kami. Jika kami berada di sini, itu karena kami dapat melakukan banyak hal sendiri dan situasinya sungguh menggelikan. Hutchins bereaksi, saya setuju dengannya. Dia mencoba menyampaikan maksudnya. Masalah besarnya adalah keselamatan. Jika seseorang melaju pelan, Anda bisa menabrak bagian belakang pengendara. Terlebih lagi di kelas yang lebih kecil. Pembalap Moto2 dan 3 menonton setiap sesi MotoGP. Orang-orang ini adalah pahlawan mereka. Sangat penting bagi para pembalap MotoGP untuk berhenti melakukan apa yang mereka lakukan. Semuanya tergantung pada pengurusnya.